Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Grab. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Dimas, lalu ada Kavi Aslam, Melinda Duyanti, dan Muhammad Fahmi Aldo. Pertama, ada dasar-dasar teori Grab. Kelahiran teori Grab. Sejarah Grab. Masalah jembatan Konigsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Konigsberg, simpul atau vertex, menyatakan daratan. Ruas atau edge, menyatakan jembatan. Perjalanan Euler adalah perjalanan dari suatu simpul kembali ke simpul tersebut dengan melalui setiap ruas tepat satu kali. Perjalanan Euler akan terjadi jika graf terhubung. Banyaknya ruas yang datang pada setiap simpul adalah genap. Definisi graf. Graf G, yaitu vertex dan edge, adalah koleksi atau pasangan dua himpunan. Himpunan V yang elemennya disebut simpul atau titik, atau vertex, atau poin, atau node. Himpunan E yang merupakan pasangan tak terurut dari simpul disebut ruas atau rusuk, atau sisi, atau edge, atau line. Lalu ada banyaknya simpul anggota V disebut order graf G, sedangkan banyaknya ruas anggota E disebut ukuran size graf G. Di bawah ini ada tiga gambar, G1 yaitu graf sederhana, G2 multigraf, dan G3 multigraf. Pada gambar di atas, G1 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4. E-nya ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Lalu G2 adalah graf dengan V 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Yang menghasilkan H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Lalu ada G3 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, 4. H-nya 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Yang menghasilkan H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8. Pada G2, sisi E3, yaitu 1, 3, dan sisi E4, 1, 3. Dinamakan ruas berganda atau ruas sejajar multiple edge atau parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8, yaitu 3, 3, dinamakan gelung atau self loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Satu, graf sederhana atau simple graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. 2, graf tak sederhana atau unsimple graf. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graf. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Satu, graf berhingga atau limited graf. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n atau berhingga. Dua, graf tak terhingga. Unlimited graf. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Satu, graf tak berarah, undirected graf. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Tiga buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Dua, graf berarah, directed graf atau digraf. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Di bawah ada contoh gambar
yaitu gambar 3, yang A graf berarah, yang B graf ganda berarah. Terminologi graf. Subgraf dan komplement subgraf, misalkan G dikurang V vertex atau H, adalah sebuah graf G1 sama kurang vertex 1 H1 adalah subgraf dari G jika vertex seluruh vertex dan S1 subgraf E. Komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 vertex 2 S2, sedemikian sehingga S2 sama dengan S1 dan vertex 2 adalah himpunan simpul yang anggotanya S2 bersisian dengannya. Contoh pada gambar di bawah, pada A graf G1, B subgraf, dan C komplement subgraf. Subgraf dan rentang. Ya, subgraf yang direntang spanning subgraf, apabila E mengandung semua ruang di E yang kedua ujungnya di V, maka G adalah subgraf yang dibentuk oleh V atau spanning subgraf. Contoh, itu ada gambar subgraf dari G dan ada spanning subgraf dari G. Derajat atau direksi. Derajat suatu timpul D atau D dan kurang V adalah banyaknya ruas yang menghubungkan satu timpul, sedangkan derajat graf G adalah jumlah derajat semua simpul graf G. Graf G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3, graf G3, D5 sama dengan 0, itu simpul terpencil atau simpul terisolasi. D4 sama dengan 1, simpul bergantung atau simpul akhir. Graf G2 sama dengan D1 sama dengan 3 bersisian dengan ruas ganda. D3 sama dengan 4 bersisian dengan slope atau derajat sebuah slope sama dengan 2. Jumlah derajat semua simpul graf atau derajat graf sama dengan 2 kali banyaknya ruang graf atau size atau ukuran graf. Ketentangan atau antitesis. Dua buah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Graf G1 simpul atau bertangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertangga dengan simpul 4. Bersisian atau incidentia. Untuk sembarang ruas E sama dengan VJ dan FK dikatakan E berisian dengan simpul VJ atau E berisian dengan simpul FK. Graf G1 ruas 2, 3 berisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Ruas 2 sama 4 berisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi ruas 1 dan 2 tidak berisian dengan simpul 4. Simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang berisian dengannya. Graf G3, yaitu simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong, nul graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. NN graf N5, berikut adalah contohnya. Operasi graf. G1 sama dengan S1, V1, lalu G2 sama dengan E2, V2. Gabungan G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan ruasnya S1 gabungan E2. Irisan G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan ruasnya S1 irisan E2. Selisih G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan ruasnya S1 selisih E2. Sisi G2 dan G1 adalah graf dengan himpunan ruasnya
E2 selisih E1. Jumlah ring G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan ruasnya E1 gabungan E2 selisih E1 irisan E2 atau E1 dikurang E2 gabungan E2 dikurang E1. Berikut adalah contoh graf G1, graf G2. Ini contoh G1 gabungan G2, lalu G1 irisan G2, G1 kurang G2, G2 kurang G1, lalu G1 plus G2. Dekomposisi, suatu graf G dikatakan dikomposisikan menjadi K dan L bila G sama dengan K irisan L dan K gabungan L. Lalu penghapusan deletion. Penghapusan dapat dilakukan pada simpul ataupun ruas. Penghapusan simpul, notasinya G dikurang V. Berikut adalah contoh penghapusan simpul V2. Lalu ada penghapusan ruas, notasinya G dikurang E. Contohnya, berikut adalah contohnya. Lalu ada pemendekan atau sorting, yaitu menghapus simpul yang dihubungkan oleh dua ruas, simpul berderajat dua, lalu menghubungkan titik-titik ujung yang lain dari kedua ruas tersebut. Berikut adalah contoh pemendekan terhadap simpul A dan C. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.